mampus ya gini kok. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Yang poin pertama yang ingin ambo sampaikan, bersungguh-sungguh. Ustaz, untuk apa wak bersungguh-sungguh? Untuk dunia. Untuk apa wak bersungguh-sungguh? Untuk akhirat. Awak hidup di mana gini, Pak? Dunia. Awak hidup di mana gini, Bu? Dunia. Tapi jangan sampai lupa, awak mencari dunia kok pegang di tangan, jangan pegang di hati. Kalau awak pegang di hati, hilang dunia, awak sakit ha? Tapi kalau dipegang di tangan, lapeh ya lapeh lah ya. Dulu awak ada ya tadi nak dua iya dok. Akini ala dua iya. Kok diambil ada pengurus berkuah iya? Ya dia lah balik. Mengalus tak pusan sekali sakit hati. Ya. Awak dulu nak doto dok. Awak dulu nak ada motor. Awak dulu nak ada misalnya anak-anak, nak ada rumah. Kok suatu saat diambil oleh Allah? Siapa yang punya? Allah. Yang awak hanya hak pakai. Nah, itu yang dunia, Pak. Jadi awak mencari dunia, kok carilah dunia itu. Tapi kalau mencari akhirat, carilah akhirat itu. Ba'awak bakureh untuk dunia, amode itulah lah bakureh untuk akhirat. Ba'awak bersungguh-sungguh untuk dunia, ba'itu juga awak bersungguh-sungguh untuk akhirat. Nah, makanya cok doa awak, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kan tiga maknanya itu, Pak. Awak minta bahagia di dunia, minta bahagia di akhirat, dan cik lain minta dijauhan dari api neraka. Itu yang pertama, apa ibu yang dimuliakan Allah. Basungguh-sungguh untuk dunia, basungguh-sungguh untuk akhirat. Kok awak melihat kata-kata orang ulama, kata-kata bijak, man aradat dunia, awak ingin dunia gini. Fa'alaihi bil ilmi. Dengan ilmu. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma, ingin awak kedua-duanya, awak ni bahagia di dunia, ni bahagialah di akhirat. Atau dunia saja bahagia, atau akhirat saja awak cari. Fa'alaihi bil ilmi. Satu yang harus awak pegang adalah ilmu, pengetahuan atau wawasan.